can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Selamat datang di channel para Real Man. Seperti yang kita tahu bersama, pasukan Ukraina sudah sepenuhnya ditarik dari kota Avdiivka di provinsi Donetsk. Mereka menyebar ke wilayah barat dan selatan, seperti menuju Orlivka, Vodyane, dan Opitne. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana gempuran terakhir yang diberikan oleh pasukan Rusia terhadap benteng terakhir pasukan Ukraina yang ada di Avdiivka Kokplen, di mana itu merupakan kompleks industri kokas terbesar di Ukraina, di mana pabrik itu juga memproduksi tar batu bara dan beberapa bahan kimia lainnya seperti amonium sulfat. Ini adalah video pertama. Bisa Anda lihat kawasan industri Avdiivka Kokplen yang dijadikan sebagai benteng pertahanan pasukan Ukraina dihujani menggunakan FAB-1500 oleh Angkatan Udara VKS Rusia. Ya, Anda tak salah dengar, FAB-1500 alias bom seberat 1,5 ton per unitnya. Bukan lagi FAB-500 seperti yang biasanya digunakan. Dalam rilis video ini, pasukan Rusia mengatakan bahwa pemboman ini menargetkan titik-titik persembunyian batalion Azov dan juga pasukan berspesifikasi khusus lainnya yang diturunkan militer Ukraina untuk mempertahankan kota Avdiivka. Di mana kita tahu bersama, reputasi batalion Azov yang brutal dijawab dengan hujan yang sangat brutal menggunakan FAB-1500. Ledakan-ledakan FAB-1500 ini, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih dekat, tentu itu merupakan ledakan yang sangat mengerikan. Dan dalam video pertama yang berdurasi sekitar 2 menit ini, kami menghitung ada sekitar 20 unit FAB-1500 yang dijatuhkan oleh VKS Rusia. Sungguh angka yang sangat mengerikan. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Kemudian video kedua, dari sudut pandang kamera termal, kita diperlihatkan bagaimana kombinasi serangan FAB-500 dan juga roket-roket MLRS yang menghujani kota Avdiivka nyaris tanpa henti di hari terakhir sebelum pasukan Ukraina memutuskan untuk mundur. Memang bisa kita pertanyakan akurasi dan keefektifan dari roket-roket MLRS Rusia ini. Namun pasukan Ukraina yang berada di bawah hujan roket-roket ini, mental mereka pasti terguncang mendengarkan ledakan yang non-stop tanpa henti terus terjadi di lokasi mereka dan di atas kepala mereka. Ini tentu menyebabkan serangan psikologi yang signifikan dan kebuntuan berpikir jernih, sehingga opsi yang terpikir hanyalah mundur atau tumbang karena tetap bertahan di lokasi mereka. Dan hasilnya, seperti yang kita beritakan kemarin, pasukan Rusia berhasil merebut dan menduduki kota Avdiivka.
dan ini merupakan video dari pasukan Rusia yang mengibarkan bendera Rusia di atas salah satu bangunan utama di kawasan industri Avdiivka Goplen. Ini tentu menandakan bahwa kawasan ini sudah ditaklukkan dan dikuasai oleh pasukan Rusia. You up and out, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Dan kemudian video berikutnya, di mana pasukan Rusia juga mengibarkan bendera Rusia di kawasan perkantoran Pemkot Avdiivka, yang menandakan bahwa Rusia lah yang sekarang mengambil alih kendali dan kontrol di kota Avdiivka. Dan kurang lebih seperti itulah, sedikit gambaran serangan terakhir yang diberikan oleh pasukan Rusia untuk memukul mundur pasukan Ukraina, dan akhirnya berhasil merebut kota Avdiivka. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.